بسم الله الرحمن الرحيم Dengan الله Allah Yang Maha, Pengasih, Maha Penyayang. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير Segala puji bagi Allah. yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan segala puji di akhirat bagi Allah dan dialah yang maha bijaksana maha teliti ya'lamu ma wa ma minha wa ma wa ma dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun. قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب dan orang-orang yang kafir berkata Hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami Katakanlah pasti datang demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib Kiamat itu pasti akan datang kepadamu Tidak ada yang tersembunyi baginya sekalipun seberat zarah baik yang di langit maupun yang di bumi yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar semuanya tertulis dalam kitab yang jelas lauh mahfuz liyajziya alladzina amanu wa amilus salihat ulaika lahum maghfiratun warizkun kareem Agar Dia, Allah, memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga. Dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat Kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab Kami, mereka itu akan memperoleh azab. Yaitu azab yang sangat pedih, dan orang-orang yang diberi ilmu, ahli kitab. Berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu, Muhammad, dari Tuhanmu, itulah yang benar, dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya Maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki Yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru. <Sessizid> Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak, tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh. أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ Maka, apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka, kepingan-kepingan dari langit. Sungguh pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya. Walaqad Ya dan sungguh, telah Kami berikan kepada Daud karunia dari Kami. Kami berfirman, "Wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan Kami telah melunakkan besi untuknya." an'imal yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya dan kerjakanlah kebajikan sungguh aku maha melihat ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula dan kami alirkan cairan tembaga baginya dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin tuhannya dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا ال داود شكرا وقليل من عبادي الشكور Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi patung-patung piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah وَدَ قَلِيلٌ سَكَلى مِنْ حَمَاهُمْ الَّذِينَ يَشْكُرُونَ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سأته فَلَمَّا خَرَّتْ بَيَّنَتِ الْجِنُّ Maka, ketika kami telah menetapkan kematian atasnya Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka, ketika dia telah tersungkur. Taulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang goib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah, jannatani an yaminin wa shimal, kulu min rizqi rabbikum wa shkuru lah. <Sess> <Sess> Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, Makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang tuhanmu adalah tuhan yang maha pengampun. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدِرٍ قَلِيلٍ Tetapi mereka berpaling. Maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar. Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sidar, demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka.

Dan kami jadikan antara mereka penduduk Sabah dan negeri-negeri yang kami berkahi, Syam, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan.

Maka mereka berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami, dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka." sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. alaihim illa minal mu'minin dan sungguh, iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya mereka, lalu mereka mengikutinya kecuali sebagian dari orang-orang mukmin.

Dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu, dan Tuhanmu Maha Memelihara segala sesuatu. <tik> لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير كتب الله محمد سر له مريكا ينكم أنجبا تهام سلين الله Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi, dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi, dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. <tuh> تَنْفَعُ الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير Hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya, memperoleh syafaat itu, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, "Apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Perkataan yang benar, dan Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar." قل من يرزقكم من السماوات <سؤالك> والارض قل الله وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين katakanlah الله محمد yang ياممري رزقي كبدمو dari langit dan dari bumi katakanlah allah dan sesungguhnya kami atau kamu orang-orang musyrik pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata qul la tusaluna amma wa la nusalu amma Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Katakanlah. Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan dia yang maha pemberi keputusan, maha mengetahui. Qul aruniya alladhina alhaqtum bihi syurakak. Kalla, bel huwa Allahul azizul hakim. Katakanlah, "Perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-sekutunya. Tidak mungkin sebenarnya dialah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana." وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan mereka berkata, "Kapankah datangnya janji ini? Jika kamu..." Orang yang benar, lakum la anhu wa la katakanlah: "Bagimu ada hari yang telah dijanjikan, hari kiamat, kamu tidak dapat meminta penundaan." وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول, يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين dan orang-orang kafir berkata Kami tidak akan beriman kepada Al-Qur'an ini dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain orang-orang yang dianggap lemah

Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, "Kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu." Tidak, sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa. <tuh> إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, 'Tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami ketika kamu menyeru kami.' Agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya, mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab, dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas, melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. <tuh> Dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri. Orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, "Kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan, dan mereka berkata, 'Kami memiliki lebih banyak harta.'" dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab. Qul inna rabbi yabasukur rizqa liman yashau wa yakdir walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wa ma amwalukum wa بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا فأولئك لهم جزاء Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan.

dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami untuk melemahkan, menggagalkan azab kami. Mereka itu dimasukkan ke dalam azab. Qul inna rabbi rizqa liman yasha'u min ibadihi wa وَمَا أَفْقَدُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya.

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian dia berfirman kepada para malaikat, Apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah? Para malaikat itu menjawab, "Maha suci Engkau, Engkaulah pelindung kami, bukan mereka, bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu." الْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ Maka, pada hari ini, sebagian kamu tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat kepada sebagian yang lain, dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim: "Rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulu kamu dustakan." واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, Orang ini tidak lain, hanya ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah oleh nenek moyangmu, dan mereka berkata, "Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja." Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran, "Ketika kebenaran Al-Qur'an itu datang kepada mereka, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata." Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca. Dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum engkau, Muhammad. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا أَتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para Rasul, sedang orang-orang kafir Mekah itu belum sampai menerima sepersepuluh dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu. Namun mereka mendustakan para Rasulku. Maka lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaanku. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذير لكم Katakanlah, "Aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu mencari kebenaran karena Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri, kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad." Kawanmu itu tidak gila sedikit pun. Dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras. <tuh> Katakanlah, Muhammad, imbalan apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran. Dia maha mengetahui segala yang gaib. Ja wa ma -batil wa ma Katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil itu tidak akan memulai, dan tidak pula akan mengulangi. <San> <San> Katakanlah, jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri. Dan jika aku mendapat petunjuk, maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sungguh, dia maha mendengar, maha dekat. Walau dan alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat mereka, orang-orang kafir, ketika terperanjat ketakutan pada hari kiamat. Lalu mereka tidak dapat melepaskan diri, dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Dan ketika mereka berkata, "Kami beriman kepadanya," namun bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh? Dan sungguh, mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh. Dan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan. Sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang sekelompok dengan mereka yang terdahulu, sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam.